Halo semuanya, apa kabar? Wah, kembali lagi nih bersama saya Bang Den di video Langsir Melangsir. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah melangsir lokomotif ini yang ada di belakang ya, berserta rangkaian-rangkaian yang ada di belakang. Dan sekarang kita akan mengevakuasi rangkaian yang anjlok, kereta api makan, dan lokomotif ke Pandalungan. Nah, jadi helpernya sudah kita pasang ya. Tuh, dan sekarang kita bersiap untuk mundur menuju ke arah kejadian, teman-teman. Nah, ini dia. Kita menggunakan lokomotif CC201-8321 di depo induk PWT. Dan di sini kita diizinkan berangkat mendapatkan semboyan 5. Oke, di sini kita akan mendapatkan semboyan 5. Berangkat. Nah, jadi kita mundur ya. Kita menuju ke lokasi titik penjemputan KA Pandalungan itu mundur dari stasiun Sidoarjo, teman-teman. Nah, tuh lihat deh, banyak sekali anak-anak rail fans yang mengabadikannya ya, tuh. Wah, helpernya tuh mundur, teman-teman, kereta api kerennya ya. Oh. Wah, nggak sabar nih, teman-teman. Sepertinya kita akan menarik dan mengangkut kereta api yang anjlok ini ya. Mantap. Oke, kita mundur terus. Dapatkan semboyan 11B, awas wesel menuju belok. Oh ya. Oke teman-teman, kita mundur terus. Nah ini dia, kita di dalam kabin. Jadi kita menuju ke lokasi ya. Menuju ke lokasi titik penjemputan kereta api yang anjlok itu, teman-teman. Wah ini dia nih. Wah kita di sini teman-teman. Wih, kita akan mengendalikan kereta api keren ini ya. Tuh, asik, seru ya. Wah, gokil teman-teman. Oke, kita ada di kabin kereta api keren. Wow, ini dia ya. Rasanya seperti ini ternyata teman-teman. Kalau kita ada di kabin kereta api keren ya. Mantap. Oh. Oke, kita sore-sore nebeng kereta api keren teman-teman. Tuh helpernya tuh, 100 ton. Mantap ya. Wah, seru nih sensasinya nih teman-teman ya. Tuh, sensasi naik kereta api keren. Wah, kita mundur terus nih. Menuju ke titik penjemputan. Wah, resep nih teman-teman. Seru ya kalau kita ada di kereta api keren ini ya teman-teman ya tuh. Wah, saya tidak membayangkan kalau beneran saya terjadi ada di kabin keren ini. Wah, betapa serunya kali teman-teman ya kita naik kereta api keren ya, melihat pemandangan dari jendela yang sangat luas. Keren tuh teman-teman. Dikit lagi kita akan tiba. Jadi yang pertama-tama kita akan mengangkut rangkaian kereta api makan pembangkit dulu ya teman-teman ya, baru sesudah itu lokomotif. Wah, sepertinya dikit lagi nih kita akan tiba di titik penjemputan. Wah, masih jauh ya. Wah, masih jauh. Nah, ini dia nih tuh. Wah, masih jauh teman-teman.
Jadi kita di sini nyantai-nyantai aja dulu ya, sore-sore menikmati sunset. Oh, teman-teman. Wah, saya doakan nih untuk teman-teman saya yang melihat video ini, semoga cita-cita kalian tercapai ya, menjadi masinis, kondektur maupun pegawai kereta api. Mantap teman-teman. Tuh, wah seru juga ya. Kita ada di kabin kereta api keren. Jadi rasanya seperti ini bila kita ada di kabin kereta api keren ya teman-teman. Nah, ini dia nih, dikit lagi kita akan masuk stasiun. Wow. Tuh. Nah, ini dia nih tuh. Kalau kita sudah masuk stasiun, kita akan berhenti ya. Oh, teman-teman, kemudian 6A. Sinyal utama berjalan hati-hati. 9A1 ya, maaf. Semboyan 9A1. Sinyal utama berjalan hati-hati. Oh, kita mundur terus. Nah, ini dia semboyan masuk stasiun Tanggulangin. Nah, di sini kita sudah mulai perlahan ya. Oh, kereta api kita teman-teman, widih, gagah banget ya, kayak tanduk banteng. Wah, ini dia. Nah, ono dia no, kereta apinya no. Dikit lagi sampai nih teman-teman. Nah, itu dia tuh. Tuh rangkaiannya. Ini kita perlahan-lahan. Nah, ini dia. Kita akan mengangkat rangkaian ini, teman-teman. Sini kita akan mendapatkan semboyan 48 berhenti. Oke. Nah, jadi di sini kita berhenti dulu ya. Nah, ini dia untuk lokomotifnya, kasihan banget ya, masih terkapar. Nah, di sini kita akan maju lagi dikit karena kita akan memanjangkan kren kita ini ya. Sini kita akan mendapatkan semboyan 47 mundur. Oke. Semboyan 48 berhenti. Sip. Nah, teman-teman, di sini kita akan mengangkat kren ini ya. Kita akan mengangkat kren ini. Nah, ini dia. Tapi sebelum kita mengangkat kren ini, kita akan menaruh beban di sini ya. Nah, ini dia menaruh beban di sini. Nah, kita akan menaruh beban di sini menggunakan kontrol panel yang ada di sebelah kanan kalian. Nah, ini dia radius propping, tinggi propping, base propping kita kasih dulu. Karena ini base propping itu untuk pijakan kakinya dia ya. Nah, ini dia counterweight top, counterweight bottom kita taruh biar agak berat. Ini kabel, kabel kita kasih. Nah, ini dia kabel kita kasih. Sip, ini juga kabel with hook kita kasih. Tuh, jadi kabel sudah kita hidupkan ya. Dan sekarang kita akan pintu kita buka dulu biar enak. Sat, yoi. Ini lampu kita matiin dulu. Nah, ini dia kaki-kaki kerennya kita renggangkan dulu teman-teman. Nah, ini dia. Sembari kita turunkan pakunya. Nah, ini dia nih. Tuh ya.
kita renggangkan kakinya dia. Nah, ini dia nih. Tuh ya. Tuh, oke, sudah renggang. Dan sekarang kita akan majuin untuk tiang krennya. Tiang krennya kita majuin. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Sambil kita angkat krennya. Sip. Nah, sambil kita angkat krennya. Nah, ini dia. Jadi prosesnya itu seperti ini ya. Tuh. Kita angkat krennya. Sip. Oke. Nah, di sini kita akan maju sedikit. Bukan maju sedikit. Ini kabelnya kita lurusin dulu karena ini kabelnya sedikit agak bengkok ya. Nah, tuh kita lurusin terus lurus 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 lurus. Sampai 90 derajat. Sip, oke. Sudah 90 derajat. Dan sekarang kita lalu krennya kita akan mundur terus sampai ininya kabelnya itu ke tengah-tengah kereta ya. Nah, ini dia. Sampai ke tengah-tengah kereta. Nah, sip. Oke. Nah, ini sudah ada di tengah-tengah ya. Nah, ini pakunya kita turunin lagi. Oke, teman-teman. Kita sudah ikat keretanya dan sekarang kita akan angkat keretanya. Nah, ini dia. Kita angkat keretanya, teman-teman. Tuh ya. Kita angkat. Nah, sip. Sip. Oke. Langsung kita agak putar sedikit untuk keretanya ya. Nah, kita putar. Wow, tuh ya keretanya tuh kita putar-putar teman-teman. Waduh. Tuh, kita putar ya. Kita putar. Oke. Nah, sip. Sambil kita mundur. Nah, ini agak ke sini. Nah, mana nih? Nah, oke. Stop. Nah, sekarang kita akan mundur, teman-teman. Sini kita akan mundur ya. Nah, ini kita angkut. Sip. Nah, habis itu ini kita akan taruh di bawah. Kita turunin. Nah, ini dia kita turunin perlahan-lahan. Tuh ya, kita turunin perlahan-lahan untuk keretanya sampai benar-benar dia turun. Sip, ke turunan pak. Nah, oke. Sudah itu kita akan membenarkan rangkaiannya ya. Nah, teman-teman, jadi sudah kita taruh untuk rangkaiannya tuh. Untuk buginya sudah kere lagi ya. Nah, buginya sudah kere lagi. Dan sekarang sisa lokomotif ini nih. Oke, ini dia. Sekarang kita akan angkat keretanya. Langsung kita putar. Oke, kita angkat. Nah, kita angkat, teman-teman.
Set, sampai ke atas banget. Oke, sip. Nah, selanjutnya ini kita putar. Nah, tuh ya. Wah, coba kalian lihat ya teman-teman tuh. Waduh, keretanya diputar-putar ini kayak komedi ya. Tuh teman-teman. Waduh, gokil. Wah, ini dia nih keretanya kita putar. Oke, kita luruskan sesuai arah. Sip. Nah, sekarang kita turunin lagi untuk keretanya tuh ya. Jadi kayak gitu ya prosesnya ya teman-teman ya. Tuh, dia turun tuh. Sip. Woi, kedalaman. Nah, oke. Dan sekarang dicopotin, nanti akan kita angkut lokomotif ini ya. Kasihan banget itu lokomotif, miring mulu kayak cakwe kemarin teman-teman. Oke. Nah, ini kita tinggal tunggu evakuasinya. Oke, sudah ditaruh juga untuk kereta apinya. Dan sekarang kita akan putar kembali untuk krennya ya. Jadi krennya kita putar lagi, kita main komedi putar teman-teman. Nah, ini dia putar-putar-putar, diputar-putar. Tuh, teman-teman. Krennya muter-muter ya. Ini nggak puyeng ini krennya, teman-teman. Muter-muter terus pokoknya ini ya. Tuh. Oke. Nah, sesudah itu baru deh kita akan maju. Ini nggak kepencet ini. Nah. Nah, sip. Oke. Maju lagi. Maju lagi, maju lagi, maju lagi. Nah, ini dia. Kita akan menuju ke lokomotif. Sip. Nah, ini dia. Kita akan belokin sedikit ke kiri ya, menuju ke lokomotif untuk talinya ya. Nah, sip. Udah, kita tarik talinya ke lokomotif. Dan saatnya kita akan menarik lokomotifnya, teman-teman. Tuh. Jadi untuk kereta api kerennya sudah bersiap ya untuk menarik lokomotif ini, teman-teman. Tuh ya. Nah, tinggal kita tunggu aja petugas mengikatnya ya. Oke teman-teman, akhirnya sudah diikat untuk lokomotifnya. Kita akan tarik. Tadi sudah kita putar untuk lokomotifnya, jadi kepalanya menghadap kita. Nah, ini dia. Sip. Nah, oke. Dan sekarang kita luruskan ke ini ya, ke trek ini ya. Nah, ke trek kita nih. Nah, kita akan luruskan ke trek kita. Kita akan belok. Woi, salah. Nah, ini dia. Sip. Nah, ini masih agak bengkok ya. Nah. Tuh ya. Ini kita lurusin lagi. Set. Oke. Nah, ininya keretanya kan miring, teman-teman. Jadi kita luruskan ya. Kita luruskan. Sip. Nah, mantap. Sudah lurus. Kita akan geser lagi dikit. Nah, sip. Langsung kita turunin. Nah, ini dia. Keretanya masih kita gantung ya, teman-teman. Kayak jemuran nih. Oke, kita turunin. Turun. Iya. Dikit lagi. Sip. Iya, sip. Sip, oke. Sudah kita turunin. Dan sekarang kita akan copotin untuk helper dan kabel baja slingnya ya, teman-teman. Nah, teman-teman, akhirnya sudah juga nih untuk lokomotifnya. Sudah kita taruh kembali ke rel. Dan sekarang untuk krennya kita akan tutup kembali. Dan kita akan rapetin lagi untuk tiangnya ya. Nah, tiangnya kita akan masukin lagi ke dalam. Nah, ini dia. Kita akan masukin lagi ke dalam. Jadi ini agak ribet ya teman-teman ya untuk menggunakannya, karena banyak sekali ininya,
Ini kayaknya nggak sampai malam nih teman-teman ya. Kalau di video mah sampai malam, tapi kita mah nggak usah sampai malam ya teman-teman ya. Kita sampai sore aja, nggak usah sampai malam. Oke, ini dia. Kerennya kita masukin lagi ke dalam. Dan ini untuk mesinnya kita taikin. Nah, ini dia. Sip. Untuk helpernya kita tali kita copot-copotin. Oke, nah ini dia. Sip, dia akan masuk ke dalam. Nah, ini tinggal kita turunin ke bawah. Kita mundur. Nah, ini dia. Sip. Nah, helpernya kita sudah turunin. Dan sekarang kaki-kakinya kita masukin lagi. Kakinya kita masukin lagi ya. Nah, ini dia. Tuh. Kembali lagi. Sip, mantap. Oh ya. Nah, ini dia. Mantul. Sekarang lokomotif ini kita akan mundur. Wah, hampir setengah jam videonya ya teman-teman ya. Oke, kita mundur mendapatkan semboyan 47. Mundur. Kita mundur sambil kita kupel rangkaian kereta makan ini dan kereta keren ini ya. Untuk lokomotif ini mah nanti aja ya ditariknya sama lokomotif ini nih. Tuh, lokomotif si merah cabe. Nah, ini dia. Kita akan mendapatkan semboyan 48 berhenti. Sip, nice. Dan sekarang kita kembali ke Sidoarjo mendapatkan semboyan 46 maju. Oke. Nah, ini mah nanti keretanya akan ditarik sama lokomotif yang merah. Ini kita mundurin dulu aja ya. Nah, ini dia. Keretanya udah beres nih, tuh teman-teman. Belum nyampe malam ya. No, sore-sore udah kelar. GC parah ini, gerak cepet ini. Sunset bat-bat, yoi. Nah, ini dia. Banyak anak rail fans pada nontonin doang tuh. Nggak mau ngebantuin, parah bener. Nah, ini dia. Kita akan mundur. No, walaupun kereta apinya habis nyungset, habis jatuh, habis kepleset, tapi masih kenceng, teman-teman. Nah, ini dia. Oke, dia di sini dulu dan sekarang kita balik lagi ke kereta api kita ya, menuju stasiun Sidoarjo tuh. Oke. Sip. Nah, ini dia. Kita balik ke kandang kita, teman-teman. Oke, mantap. Udah sore juga nih, abangnya belum makan, belum minum nih, teman-teman. Takut kelantih ya. Oke, ini dia. Kita dikit lagi tiba di Sidoarjo dan selesai sudah untuk dinas pengangkatan lokomotif dan kereta api makan pembangkit ya. Oke, ini dia masuk stasiun. Nah, di depan mendapatkan semboyan 11 W, awas wesel menuju belok. Jadi untuk di game itu lebih cepat dari aslinya ya. Kalau aslinya itu sampai malam, kalau di game bentaran aja, jangan lama-lama teman-teman ya. Kalau lama-lama nanti videonya berjam-jam. Oke teman-teman. Nah, di sini kita akan mendapatkan semboyan 48 berhenti. Sip, mantap. Oke teman-teman, akhirnya selesai sudah untuk dinas kali ini. Selesai juga untuk penyelamatan rangkaian kereta Pandalungan dan lokomotifnya. Jangan lupa videonya di like, comment, share, dan di subscribe. Kira-kira kita akan lansir apa lagi ya. Pokoknya ya komen di bawah aja lah ya. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.